kuota haji itu saya kira yang punya kewenangan itu membagi pemerintah Saudi. Dia tahu berapa jumlah yang boleh datang karena belum normal betul. Nah, kita biasanya kalau normal itu di atas 200 ribu. Sekarang kita diberi 100 lebih. Ya kita syukurilah. Kita terima karena apa? Sudah 2 tahun kita orang kita tidak banyak yang haji. Ya kita kalau lebih dikasih lebih lagi, wah kita syukur lagi. Ya, tetapi memang yang punya kewenangan untuk memberi kuota itu pemerintah Saudi. Jadi kita menerima saja berapa jumlahnya dan kita termasuk yang memperoleh cukup istimewa ya.